Okay, J.K. Rowling ni adalah penulis buku Harry Potter, penulis terkenal lah. Lepas tu dia ada juga pseudonyms yang panggil Robert Galbraith, yang buat buku yang pasal detektif, The Silkworm, semua tu buku-buku tu lah. Dulu aku suka dia sebab dia penulis yang baik lah. Ayat dia aku suka, dia bagi aku banyak English words baru. Imagination dia pun bagus lah. Tapi itulah, dia sucks at math, macam teruk gila, tak apa sebab dia penulis. Tapi itulah, bila dia ada Twitter semua tu, dia suka acah-acah woke, dia declare Dumbledore is gay, padahal tak ada pun dalam buku. Aku geram bila dia declare Dumbledore is gay. Orang jadi seronok tau. Okay, contohnya bila dia keluar cerita ni, keluar yang pasal Dumbledore tu kan. Adalah scene dalam Mirror of Erised, Dumbledore nampak Grindelwald dalam tu. Tapi hell, macam benda tu macam sebab dia memang sebelum tu dah keluarkan dah macam dia punya tendensi tu. Aku macam okay je sebab it's okay lah sebab dia dah cakap. Tiba-tiba dia bila dia declare Dumbledore is gay tu, aku dah rasa macam something is wrong lah dengan dunia yang Rowling buat ni sebenarnya. Sebab aku tahu benda ni akan susah untuk dia juga. Kau akan tahu orang-orang gay movement ni akan bising lah. Sebab kata tak ada pun sangat scene macam tu lah. Sebab macam aku je rasa dia gunakan, dia macam jual activism tu. Lepas tu dia acah-acah work lah bagi aku. Aku sebab tu aku tak berapa minat sangat lah dengan dia punya Twitter dia. Sebab dia try to make it diversity. Tu yang lagi orang geram tu. Kau tahu tak yang The Cursed Child tu, yang orang marah gila tu sebab dia ambil the cast brown person as a Hermione Granger. Macam kau dah masukkan dalam dunia kita ni yang Hermione Granger tu is a white female. Tapi tiba-tiba kau cast untuk kau punya Cursed Child play tu as a black person. Lepas tu kau macam alah ni play je, tak kisahlah siapa berlakon. Tapi dia macam make it specific yang dia adalah black person. Lepas tu dia cakap oh dalam buku tak cerita pun yang dia ni black or white. Dia ada brown hair, curly hair. Macam aku rasa macam masa tu aku macam besar kecil tengok Rowling ni. Tak payah terlampau activism lah. Just stick to your nature lah. Lepas tu yang pasal Nagini tu lagi, tiba-tiba nak include Asian lah. Aku tak kisah sebab memang dalam cerita tu pun aku ada cerita kot yang Nagini tu sebenarnya sebab macam Voldemort tu memang psychopath kan. Tapi bila dia buat, dia nak munculkan Nagini ni just untuk includekan more Asian people, sebab tu lah muncul orang-orang yang macam akan cakap pasal benda-benda ni. Sebab kadang-kadang tu kau terinkludekan secara salah sebab kau macam terlampau macam nak sangat orang tu diinkludekan, padahal tak perlu pun sebenarnya. Banyak benda yang dia buat tak perlu, tapi tu lah acah wok. Aku big fan of the world lah basically. Bukannya pasal Rowling tu, aku sebenarnya suka dia sebab the book lah. Kalau aku minat Rowling betul-betul, aku akan baca Silkworm, aku akan baca detective punya cerita tu, tapi aku tak baca. Wey, mak aku suruh je sirah lu. Ni lah, aku sebab aku suka baca buku masa kecil tau. So, mak aku prescribe buku Harry Potter tu pun lepas aku dah baca habis sirah lah.